Eh? Kok nangis kenapa? Kok nangis kenapa, Mbak? Mbak kelihatan sangat pariwisata. Asalipun nang kakak. Nggih, matur sembah nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Ini cuaca dingin sekali karena lagi turun hujan. Kita ini ada di daerah pegunungan. Lah ini tadi nggak sengaja saya bersama keluarga sama teman-teman kita berniat makan bakso. Namun saya melihat seorang nenek-nenek di sebelah itu kayaknya nggak tahu itu lagi ngapain. Mungkin tadi kalau tak lihat sih neneknya lagi jualan kedinginan. Lah neneknya itu bawa barang. Itu ada bawa barang itu. Ya, coba kita ampiri, kita nanti akan ajak makan ya. Coba, yuk. Yuk. Mbak, niki ibu sinten? Pundi. Niki anu tiyang mriku Mas Tonggo. Oh, Tonggo. Sadian apa, Mbak? Oke. Sadian. Nggih. Niki pintenan. Ampun mau, Mbak. Pintenan. Nek kalih rentelane ngoten gangsal welas pun jek. Oke, bisa dipinten. Coba lihat, lihat. Nggih. Ngeten jenengan nganu manggujang niki. Niki napa niki? Otokowok. Dalem? Otokowok. Otokowok nggih. Di gudang. Nggih. Jenengan pun maem. Pun. Nggih to. Pun maem saestu. Mbah. Oh ngoten, niki Jawa hujan, okay. Dingin. Sampean ayo makan sama saya mau? Nah? Mau makan? Mpun, mpun pengkali. Mpun pengkali. Iya, niki mangke kan hujan ke putih. Jangkep niki napa? Nah? Jamu. Ini dipakai apa ini Mbah? Jangkep Mas. Niki cukup Mas, jenengan gudang, jenengan gereng nate jam. Saya belum pernah nih, ini dimakan berarti ya? Halah, biasa tiang niku lemen ngeten niku. Oh, ngeten. Kalau ini kan kol ya, gubis itu ya? Kali gubis. Senes ning sak menten niku. Anaknya jenengan berapa anaknya? Kali. Anaknya dua, terus? Bujutin pun. Dalam? Bujut. Oh, buyut. Kenapa nangis, Mbak? Nah, boten. Kok? Alah, Mas. Pinarak mawon, pinarak. Mriki boten napa-napa. Alah. Pun nganggo. Dalam? Ini. Mbak, ini saya ganti, saya beli, ya. Nggih. Ini. Cek, Bu, ini apa toh ini? Untuk kamu kita apa saya enggak tahu masalahnya. Oh, nggih, Nek. Kereng tahu lah kok. Nggih, sedap. Nggih. Bu, mbahnya tadi sudah makan? Nggak tahu. Nggak tahu. Sering ini tadi ngapain ke sini? Nasibnya kan di situ. Ya. Takkan gudang kok ini. Nggih, nanti saya beli. Tadi kehujanan minggir gitu ya? Ya, saya jok plastik dulu. Oh, minta plastik. Setiap hari kan, Mbak? Setiap hari jualan? Saya beri minum. Oh, gitu. Ya, kadang diberi makan. Oh, gitu. Enggak mau? Enggak mau. Kaca enggak mau. Kalau enggak, kaca enggak mau. Oh, gitu ya. Jadi, nenek ini, dia memang sengaja sering berjualan. Terus, hari ini karena turun hujan, sehingga Mbah ini berteduh. Ya. Mbah ini dikasih makan juga kadang enggak mau. Kadang bener? Enggak mau. Kasih minum juga kadang enggak mau. Ya, kalau minum mau. Mau. Mpun. Mbak, buatin makan dong, Mbak. Saya yang bayarin. Kalau masalah bayar enggak usah, Mas, tapi mbaknya yang susah. Oh, gitu. Ya. Kalau dikasih duit ngerti?
Ngerti ya? Iya. Yo, Mbah. Ini saya beli 100.000. Nanjo ijo. Enggak, buat sampean semuanya. Yang ini saya beli lagi 100.000. Mbah. Ya, matur nuwun sangat. Jenengan. Kenapa kok nangis? Putranipun kuling jenengan. Ibu matur nuwun sangat. Ini untuk ini saya tambahin lagi, Mbak. Matur nuwun sangat. Ya, buat jenengan itu rezekinya dari Allah. Tadi saya mau makan, melihat Mbak. Saya lapin, boleh saya lapin, Mbak? Eh? Kok nangis kenapa? Kok nangis kenapa, Mbak? Makan luar sangat, tapi jangko. Aselipun nengkang kakak. Oke, matur sembah nuwun. Banyak nangis. Iya Mbak, saya minta plastik Mbak, saya bawa pulang untuk kenang-kenangan. Mbak, ini bisa dipakai sayur ya? Ini di sayur, tah? Iya. Oh gitu. Banyak. Air matanya dilap terus. Sehat-sehat ya Mbak. Oke. Pulang enak mengkomentar ini. Oke. Gua sampun belum dol. Dalam? Saya panggil. Oh gitu. Mbak, enggak punya anak dah, Mbak? Punya. Punya berapa? Mbak. Oh, anaknya dua. Cucunya? Oh, buyut 9. Oh, tinggal sama menantu. Mbak, saya minta doanya ya. Mudah-mudahan saya, teman-teman semua, nggih. Nggih. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita ketemu seorang nenek-nenek yang mana nenek ini berjualan sayur. Karena ini tadi saya nggak sengaja, saya mau makan bakso, ngelihat nenek ini, dia berteduh ya Mbak ya, karena ini posisinya hujan. Ya. Nah ini alhamdulillah ini nanti bisa dipakai sayur di rumah. Mbak sehat-sehat. Ya. Hujan, pulangnya deket enggak? Banyak nangis terus. Dalemnya celak, Mbak, dalemnya. Rumahnya dekat, rumahnya jenengan celak. Griane pun. Kok jenengan pun luar biasa? Griane jauh, Mbak? Ini jarak luar. Oh, ini saudaranya semua. Ini celak engan. Mbaknya itu adiknya rumahnya di situ. Oh, berarti dekat ya. Teman-teman subscriber semuanya. Alhamdulillah. Mbak, ini minum teh hangat. Biar enggak dingin. Enggak apa-apa. Boten. Jenengan mawon kulum pun. Mbak, rezeki enggak boleh ditolak. Ya, ayo. Ayo, diminum enggak apa-apa pelan-pelan. Okay. Gendongnya gini. Halo, jualan sambil jalan. Oke. Okay. Caranya sepede. Dalam? Begitu. Hari Minggu, disimpan dulu uangnya, nanti jatuh. Disimpan dulu uangnya, nanti jatuh, Mbak. Ya, uangnya disimpan dulu. Alhamdulillah, diminum dulu, Mbak. Bagi teman-teman subscriber semuanya yang masih punya orang tua, tolong dijaga baik-baik ya, masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan ya. Alhamdulillah hari ini saya ketemu seorang nenek yang masih sangat sehat. Mbak, umur pinten? 82. Masya Allah, ini anak saya Mbak yang cewek ini. Jeng kersani pun pinten. Dereng Tasik sekolah, Mbah. Orang kesanipun belum mengistanin jenengan lek kagungan rezeki ingkang kathah. Jenengan boten kademen to? Boten. Saya kademen. Masalahnya kan kalau banyak orang sini
Jadi sehingganya enggak terasa dingin. Kalau ini memang benar-benar kondisinya dingin. Ya. Nah, ini sudah habis ya, Mbak? Oke, campur. Sudah telat. Kalau habis dapat uang berapa, Mbak? Nah. Kalau habis dapat, sampean kok nangis terus? Kenapa? Terocok. Banyak bilang terocok itu. Gegeni itu apa, Mbak? Gegeni ini kula latu niku lho. Oh, hati-hati. Banyak api-api. Oh, api-api. Kok maksudnya kok nangis terus? Nah. Umur 82 kok masih sehat ya? Masih. Nggih. Jenengane Mbuwo Raja. Sak damel apa? Njen mang tindak. Ya. Jadi mohon maaf teman-teman subscriber semuanya, hari ini kita masih cuma bisa berbagi sedikit untuk Mbaknya. Namun mudah-mudahan Mbaknya tetap sehat. Tetap sehat dan tetap sehat. Ya Mbak ya, mohon doanya mudah-mudahan saya bersama kru Purnomo Belajar Baik bersama para subscriber semuanya diberikan kesehatan. Nggih. Nggih, matur sumanuwun, matur sumanuwun. Pun mboten maem, Mbak. Saestu. Mbah ini saya bujuk gimana caranya Mbah mau makan, namun Mbahnya nggak mau makan karena sudah makan. Mbahnya juga maunya saya anter, namun informasi dari Mbak yang punya warung, Mbahnya ini rumahnya dekat, ya. Jadi di sini keluarganya semuanya. Oh, jadi ruko ini yang punya ini adiknya Mbah ini. Namun Mbahnya ini tetap berjualan meskipun tidak seberapa, yang penting ikhlas. Mbah? Aku ikhlas. Nggih, saya mohon pamit nggih. Saya tak makan bakso nggih. Mugi-mugi Mbah sehat. Nggih, pangestunipun. Mbak, matur nuwun nggih. Terima kasih teman-teman subscriber semuanya. Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menginspirasi diri sendiri, keluarga juga orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik, mudah-mudahan berkah barokah. Lumayan dapat untuk sayur untuk besok. Dadah.